KPM. Salam sejahtera dan selamat pagi kepada anda semua yang menonton di rumah. Bersama dengan saya, Sean Steven, host anda untuk Teroka di Didik TV KPM. Ha, nampak tak ada banyak barang di sini. Yang ini ada, yang ini ada, yang ini ada. Ya. Memang banyaklah. Tapi untuk menerangkan dengan lebih lanjut ataupun penerokan kita pada hari ini, apa kata kita menjemput Cikgu Hazila untuk bersama kami. Hai, Cikgu. Hai, Sean. Hai, selamat pagi, Cikgu. Selamat pagi, Sean. Okey, tetapi sebelum itu, saya nak ingatkan kepada adik-adik di rumah untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan ya, bagi menangani penularan COVID-19 seperti menggunakan ataupun menggunakan gel pembasmi kuman, kerap cuci tangan, pakai pelitup muka dan pastikan jarak di antara satu sama lain tidak melebihi tidak kurang daripada 1 meter. Okey, sebab jarak kita agak besar ya, iaitu saya rasa lebih daripada 2 meter, ya, kan? Ya, betul, Sean, lebih. Okey, so sekarang kami berada dalam jarak yang selamat. Saya nak jemput cikgu untuk memakai gel pembasmi kuman. Kita sanitize dulu ya. Okey, terima kasih cikgu. Okey, adik-adik rumah, pastikan anda sentiasa ataupun kalau boleh kerap cuci tangan dan pakai gel pembasmi kuman. Okey, cikgu. Okey, kita ada dalam jarak yang selamat. Bolehlah saya jemput cikgu untuk buka pelitup muka. Silakan, cikgu. Okey, dan kepada mereka yang ada di rumah ataupun adik-adik di rumah yang menonton, pastikan jangan meletak pelitup muka merata-rata tempat, yang atas meja, atas lantai. Janganlah. Jangan letak atas kepala pula. Tak boleh. Kita simpan dalam bekas yang disediakan macam cikgu dengan saya. Baik, cikgu. Boleh tak cikgu lagi sekali kenalkan diri cikgu? Okey, terima kasih, Sean. Terima kasih, cikgu. Okey, assalamualaikum semua. Okay, hari ini saya adalah Puan Hazila binti Zainuddin. Saya adalah penolong pengarah di kluster pembangunan kurikulum dan program TVET di BPLTV. Tapi hari ini, Sean, saya bukan sebagai pegawai, tapi saya adalah sebagai cikgu. Lebih masa kalau boleh kita sebut Cikgu Ella, kan? Ya, betul, Cikgu Ella. Cikgu Ella, macam nyanyi pula, Ella, kan? Okey, baik, cikgu. Saya nak tanya, kan, bila cikgu masuk tadi, saya nampak cikgu bawa juga makanan. Ya, betul, tu je pula, Sean. Saya nampak makanan tu. Ada apa tu? Ada kari pap. Ya, betul, Sean. Silakan, Sean. Okey, cikgu bawa untuk kita makan, kan, cikgu? Ya, sempena hari ini adalah hari Isra Mikraj bagi pengganda agama Islam. Jadi hari ini saya macam besar hati sikit, Sean. Mana tahu murah rezeki kita nanti, kan? Jadi saya bawakan set sarapan untuk kita berdua pagi ni. Okey, kalau Sean tengok dekat meja ni, saya dah sediakan satu ialah untuk set Sean, tapi sebab Sean kanak-kanak, jadi saya bagi yang inilah. Okey. So, tapi ini lagi banyak, cikgu. Tapi material dia tak sama, bahan dia tak sama, Sean. Oh, tak perasan. Saya perasan makanan je, cikgu. Okey. So sebenarnya fokus kita hari ini adalah apakah bahan yang kita gunakan dalam penghasilan produk ni? Okey. Baru saya perasan ni macam ada ini kaca, kan? Okey, yang ini adalah keluli. Dan saya nampak juga dekat sini pula, cikgu, ada banyak barang yang kita boleh terangkan. Ya, betul, Sean. Dekat atas meja ni, kita dah displaykan macam-macam jenis bahan, produk yang menggunakan bahan yang berbeza. Jadi, kalau pelajar di luar sana nak tahu, jom kita sama-sama teroka. Baiklah. Untuk tajuk kita hari ini. Okey. Kalau anda semua yang menonton di rumah nak tahu dengan lebih lanjut, apa kata kita tengok video yang disediakan oleh pelajar. Dalam topik kimia industri ini, saya dapat mengkaji ciri-ciri logam, tulen dan alloy seperti sifat kekerasan dan ketahanan. Pengetahuan ini dapat saya aplikasikan dalam kemahiran kemengimpai yang saya pelajari dalam program teknologi kimbalan. Kimia industri ialah berkaitan dengan alloy, kaca seramis dan polyester. Bahan-bahan tersebut penting untuk kehidupan seharian. Apa yang saya faham tentang kimia industri ini adalah bahan kimia yang digunakan dalam industri dan industri yang terlibat dalam menghasilkan bahan kimia. Banyak kilang, guna dan hasil bahan kimia antaranya kilang elektronik, kilang plastik dan kilang pemakanan. Oh, wow. Macam menarik pula subjek kita untuk hari ini, cikgu. Oh, ya, mestilah, Sean. Sebab benda tu dapat dengan kita. Sebab kita gunakan produk tapi kita tak pernah teroka pun. Ini kat rumah kita banyak je pasu bunga, kan? Tapi tahu tak kita apa bahan yang gunakan untuk buat pasu? Sebenarnya saya tak tahu je, cikgu. Saya guna je. Termasuk yang ni yang kita pergi makan dekat kedai tu, kita kan semua pakai
sudu garpu kan? Yeah. Tapi pernah tak kita teroka dia? Tak pernah. Apakah bahan yang digunakan? Saya tak pernah, saya makan je. Ya, saya tahu memang semua budak macam tu, Sean. Yeah. Okey, so itulah yang menariknya untuk tajuk kita pagi ini. Okey, so apakah subjek yang kita akan teroka, cikgu? Okey, subjek yang kita akan buat pagi ini adalah tajuknya ialah kimia industri. Okey, kimia industri ni, dalam kimia industri ada banyak bahan. So kita ada beberapa, kalau Sean tengok yang hujung sana, kita ada ialah bahan-bahan logam. Okey, kemudian kita ada polimer. Okey, kemudian kita ada alloy dan juga kita ada seramik. Tapi hari ini kita punya fokus, Sean, hanya kepada alloy dan logam. Baik, cikgu. Baik, cikgu. Dan selain daripada bahan-bahan yang ada di atas meja, kita juga ada student ataupun pelajar-pelajar kami yang ada dalam talian bersama kami. Apa kata kita kenalkan mereka? Hai. Hai semua. Baik. Okey. Okey. Mungkin kita boleh mulakan dulu dengan kenalkan diri anda. Kita mulakan dulu dengan Muhammad Arif Daniel. Hai, selamat pagi. Saya Muhammad Arif Daniel Hakimin bin Ishaq dari Teknologi Kimpalan dan saya dari Kolej Vocational Shah Alam. Terima kasih. Dan seterusnya, siapa lagi ya? Mungkin dengan... Nama saya Muhammad Azam bin Zulan. Saya dari Kolej Vocational Shah Alam dan mengambil kursus Teknologi Kimpalan. Terima kasih. Terima kasih. Seterusnya, Muhammad Izul. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Izil Irfan bin Burhaizat dan saya dari program Teknologi Pemesinan Industri dan saya dari Kolej Vocational Setapak Kuala Lumpur. Terima kasih. Siapa lagi? Muhammad Muizuddin. Hai, assalamualaikum. Nama saya Muhammad Muizuddin Syakirin bin Mahbira. Saya daripada kursus Teknologi Kimpalan dari Kolej Vocational Setapak. Terima kasih. Siapa lagi ya yang kita ada, cikgu? Kita ada Fazana. Fazana. Silakan, hai, Fazana. Assalamualaikum. Nama saya Nur Fazana Adiba binti Muhammad Fauzi, mengambil program Teknologi Elektronik dari Kolej Vocational Siwang, Johor. Okey, dan terakhir yang belum bagi memperkenalkan diri, silakan. Hai, assalamualaikum. Nama saya Akmal Daniel bin Johari. Saya dari Kolej Vocational Nibun Tebal. Saya dari program Teknologi Elektrik. Okey. Baik. Itulah dia pelajar-pelajar kami yang ada dalam talian dalam Google Meet, ya? Ya, betul, Sean. Okey, cikgu. Sebelum kita teruskan lagi, saya nak tanya cikgu ni, ya. Apa sebenarnya kimia industri? Saya pernah dengar kimia, subjek kimia, tapi kimia industri itu macam mana, cikgu? Okey, kimia industri ni sebenarnya, Sean, ialah satu penghasilan bahan baru. Kita menggunakan bahan yang sedia ada, kita proses dari segi kimia, kimianya. Kita ubah sifat kimianya untuk menjadikan dia lebih baik daripada yang asal. Jadi sebab itu dalam penghasilan bahan baru, kita akan proses, kita akan leburkan dia, kita masukkan atom lain, so kita akan ubah dia punya struktur dalam tu. Tu inspirationnya adalah kimia industri. Okey, baiklah, kepada mereka yang menonton di rumah, kami akan belajar dengan lebih mendalam lagi ataupun kita akan terokai subjek iaitu subjek kimia industri dengan lebih mendalam lagi selepas rehat ini. Jangan ke mana-mana. Kembali semula ke Teroka Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, dan juga Cikgu Ella. Dan subjek kita untuk hari ini adalah kimia industri.
Okey, sebelum kita teroka dengan lebih mendalam ataupun memulakan penerokaan kita, apa kata kita amalkan SOP seperti menggunakan gel pembasmi kuman, kerap cuci tangan dan apabila berada di tempat awam, pastikan sentiasa memakai pelitup muka. Tetapi di sini, di studio ni kita dah ada jarak yang selamat iaitu lebih daripada 1 meter kalau tak silap saya, mungkin 2 setengah meter kan? Ya, sebab itulah kita boleh buka pelitup muka seperti awal program tadi. Ya, betul, Sean. Okey, cikgu, saya juga nak jemput cikgu. Okay. Untuk menggunakan sekali okay, lagi. Ya. Takut tersentuh apa-apa kan? Sentiasa menjaga kebersihan diri. Ya. Terutamanya apabila kami ingin menangani penularan COVID-19. Okay. Marilah cikgu Sean, kita mulakan. Boleh saya alihkan Sean? Eh? Boleh cikgu. Kita mulakan penerokaan kami cikgu. Terima kasih Sean. Okay, pelajar dan di rumah ataupun di sekolah atau di mana saja untuk serap pagi ini kita akan mula meneroka tentang bahan produk yang ada depan saya ni lah. Jadi untuk yang permulaan saya akan minta Sean boleh minta saya pin bowling tu. Yang ini cikgu? Ya saya betul. Okey, baik saya letakkan di sini okay, ya cikgu. Terima kasih Sean. Okey. Okey. Yang ini adalah salah satu produk yang menggunakan bahan yang kita proses secara kimia. So, saya minta pelajar saya, di mana ya pelajar saya? So, pelajar mungkin boleh terang boleh beritahu kat saya yang ini adalah daripada bahan apa ? Saya tu cikgu. Oh ya saya cikgu. Silakan. Kami ada hasilkan replika macam tu. Dan kami selalu pakai logam aluminium sebagai bahan asasnya. Okey, jadi itu maksudnya kita menggunakan logam lah, bahan logam lah untuk buat replika ni. Okey, jadi sekarang ni ya cikgu, nak tanya lagi seorang pelajar. Ya, ada lagi ke yang boleh terangkan untuk saya untuk logam? Logam ni apa ya? Saya boleh cikgu. Okey, silakan. Logam ini permukaan yang berkilat. Boleh ditempa dengan mudah, mulur dan juga lembut. Atom dan tersusunnya atomnya amat rapat dan ia membuatkan ia berpecah. Ya betul. Okey, sebenarnya pelajar ni dia cuba terangkan bahawa bila kita menggunakan logam, Sean, cikgu. Logam ni kita tahu dia lembut. Dan dia lembut disebabkan oleh susunan atom dia. Susunan atom dia. So, pelajar untuk hari ini kita akan teroka pula bagaimana susunan atom bagi logam ni. Bahan logam. Sebab kita tahu bahawa bahan logam ni dia punya sifat adalah lembut. Jadi kita cuba teroka. Adakah itu menyebabkan dia lembut? Okey, baik cikgu. Okay, so, pelajar, saya akan bersama dengan Sean untuk sediakan satu model atom bagi logam. Jadi, pelajar-pelajar juga diminta tolong lakarkan bagi saya adalah struktur atom logam. Boleh ya? So, kita akan buat sama-sama. So, saya akan sediakan modul bersama Sean. Jadi, pelajar akan buat lakaran susunan atom. Okey, baik cikgu. Okay. So, macam mana kita nak buat struktur ni, cikgu? Okey, Sean, mari kita mulakan. So, untuk pelajar-pelajar di rumah, untuk memahami struktur atom dengan lebih baik, lebih baik kita buat modul. Bila kita buat model, kita boleh faham bahawa struktur atomnya begini. Okey, jadi yang kita gunakan ialah polisin. Kita guna bola-bola polisin je, Sean. Senang kan? Tapi saya nak tanya cikgu, kenapa kita guna bentuk dia bulat macam kepala saya tapi tak guna macam petak untuk macam apa nama ni nak jimat ruang? Ya, betul. Sebenarnya sebab atom ni memang bulat. Atom tu bulat sebab dia ada elektron yang orbit dekat luar ni. Jadi sebab itu dia bulat. Okey, faham cikgu. Okey. So Sean, kita akan buat dekat plate ni. Saya gunakan plate jubin. So jubin ni juga adalah bahan. Nanti kita akan pergi detail tentang bahan yang memang jubin ni. Baik cikgu. Sean, di atas jubin ni ada apa ni cikgu? Saya dah letakkan tip siap-siap dekat jubin ni. Jadi pelajar pun boleh buat di rumah kalau ada. Jadi kita akan buka tip ni Sean. Nanti Sean saya minta tolong lekatkan je. Okey, boleh cikgu. Terima kasih Sean. Okey, terima kasih cikgu. Dan juga kepada mereka yang menonton di rumah ya sambil cikgu menyediakan model kita ataupun pada permulaan ni anda di rumah pun boleh cuba ya. Anda perlukan mungkin lapisan atau lapisan permukaan yang licin ataupun guna kardbord pun boleh kan cikgu? Ya boleh boleh Sean. Apa saja. Kardbord ke kotak tisu ke semua boleh asalkan kita boleh lekatkan polistirin. Kalau tak ada yang berbola polistirin ni boleh gunakan bola pingpong pun boleh. Boleh gunakan bola pingpong ataupun kalau adik ada kat rumah pakai polistirin pun boleh. Pakai plastisin. Plastisin pun boleh. Plastisin tu kita buat bulat-bulat jadi macam ni juga Sean. Okey cikgu. Okey. Okey so boleh Sean
struktur atom, Igo? Ya, saya. Okay. Saya nak tengok betul ke tak Syong buat. Okey, saya letak macam ni. Ya. Okey, saya nampak dah ada tiga jalur. Saya cubalah, Cikgu. Kalau okay. silap, jangan marah, Cikgu. Okey, so macam ni lah. Tapi pelajar memang selalu buat salah. Oh, ya ke? Ya. Sebab okay. kita belajar dari kesalahan. So, saya letak macam ni lah. Okay. Betul, Cikgu? Okey, betul, Sean. Okey. Okeylah, kita buat macam piramid pula keluar. Okey, tak apalah. Mungkin kita letak kat sini, ya, Cikgu. Ya. Okey. Macam ni, Cikgu? Okey, letak dulu. Okay, nanti saya betul. Oh, saya nak penuhkan, Cikgu? Boleh, Sean. Okey, boleh. Kita ada masa lagi, ya? Okey, boleh. Okey. Saya cepatkanlah. Mungkin saya ambil dua bola terus. Boom. Okey, boleh. Ni. Okey. Alamak. Okey. Okey. Alright. Terima kasih, Sean. Okey. Pelajar, inilah hasilnya lah model struktur atom bagi logam. Jadi, kita akan nampak dia ada dalam bentuk lapisan. Satu lapisan atom. Yang ini adalah lapisan yang kedua. Dan yang ini adalah lapisan yang ketiga. Okey. Boleh kita tengok daripada hasil pelajar? Pelajar, boleh kamu tunjukkan? Oh, pandai. Sama je teori jawapan saya lah, cikgu. Itulah saya rasa pun. Mungkin dia dah ternampak apa yang kita buat kot. Terima kasih pelajar, Tania. Semuanya betul. Itulah struktur atom. Okey, nampaknya pelajar kita dah mula fahamlah struktur atom. Okey, yeah. Sean. So, sekarang ni kita akan pergi, kita nak uji pula. Yeah. Kenapa dia lembut tadi? Kita tahu struktur dia begini. Ya. Yeah. Okey. Tadi cikgu kata atom logam lembut kan? Ya, yeah, betul cikgu. So, kita akan pergi kepada slot yang seterusnya. Okey. Cuba Sean ambilkan tin tu. Ya. Yeah. Okey, bagi saya satu. Ini ke cikgu? Okey. Cuba Sean kemikkan. Kemikkan? Ya. Boleh? Ya, kemikkan. Okey. Satu tangan lah. Kenakan daya yang kuat. Okey. Ada pelajar nak tanya? Ya, saya Fazana. Bila saya mengenakan daya pada tin ni, ini jadi kemek. Boleh cikgu jelaskan kenapa ya? Okey, ada tak pelajar yang boleh terangkan? Pelajar-pelajar yang telah meneroka, dia mungkin dah faham kenapa tin tu bila saya kenakan daya, Sean kenakan daya, dia kemek. Siapa yang nak cuba? Siapa nak cuba jawab? Okey, Akmal. Okey, Akmal. Selalunya selepas saya memain bola sepak, saya akan minum minuman dalam tin. Di kolej kami, kami sediakan tong 3R. Jadi, semua bahan yang dimasukkan ke dalam tong 3R perlu dikemikkan dahulu. Saya pun dah teroka dengan melalui susunan atomnya. Bila kita kenakan daya, lapisan atomnya mudah menggulung slow. Okey. Terima kasih, Akmal. Akmal. Okey, so... Betul ke jawab cikgu? Ya. Hampir betul. Kita hampir tengok betul, betul tak? Okey. Okey. Bila kita kenakan daya ni, atom ni akan sliding. Dia akan gerak macam ni, Sean. Okey, dia akan mula bergerak. Ya. Yeah. So, itu yang Akmal cerang tadi. Bila kita kemek, kita kenakan daya kepada tin, maka atom ni akan menggelongsor. Daripada susunan dia. Okey. Okey. Pelajar, mungkin ada lukisan yang kamu boleh lakarkan untuk saya tentang penggelongsoran atom? Okey, dah ada dah. Okey. Terima kasih, Akmal. So, kita nampaklah dekat skrin ni, pelajar dah tunjukkanlah. So, itu dah benda yang berlaku. Akmal, tunjukkan lagi sekali, Akmal. Bagi mereka yang menonton di rumah mungkin tak nampak. Itu dia. So, macam cikgu terangkan tadi ya, apabila dikenakan daya cikgu. Ya, saya. So ini yang bulat-bulat ni atom kan? Dia akan bergerak ataupun menggelongsor. Dia akan menggelongsor. Menggelongsor. Okey, sebab itulah macam tin tadi yang kita kemikkan tu boleh dikemikkan. Yes. Okey. Sebab kita tahu dia buat daripada tin. Tin lembut kan? Dia punya struktur tu ada banyak ruang kosong. Jadi bila kita tolak je daya, kita bagi daya, dia akan kemik. Okey, selain daripada tin cikgu, ada tak apa-apa barang yang kita ada di hadapan kita ataupun di rumah yang mempunyai sifat yang sama ataupun yang logam. Sifat logam yang sama. Alright, Sean, dekat depan Sean tu ada kepingan kuprum dengan kepingan zinc. Yang ini cikgu? Ya, saya betul, Sean. Sean boleh tunjuk dekat. Ketiga-tiga. Okey. Okey, yang ini adalah kepingan yang kita ada di makmal. Okey, di makmal kita dah memang ada sebenarnya, di rumah pun kita ada kepingan logam. So kita ada kuprum, kita ada aluminium dan kita ada zinc. Yang mana satu cikgu? Yang kuprum? Okey, kuprum yang ini. Yang tengah. Okey, yang ini kuprum. Yang ini pula apa cikgu? Yang ini adalah ferrum, yang itu adalah zinc. Okey. Okey.
So, yang ni adalah barang yang boleh dijumpa di makmal kan? Ah, di makmal boleh. Yeah. Cuba tapi di rumah. Di rumah kat mana ada kita jumpa zinc? Zinc? Saya pun tak pasti. Mungkin kita boleh tanya pelajar-pelajar kami yang ada dalam talian. Mungkin boleh bagi contoh bahan yang diperbuat daripada zinc. Ah, okey. Okay. Ada nak tak? Cuba? Okey, siapa nak cuba? Apa yang buat daripada zinc? Ada? Saya, cikgu. Ya, yes, saya, Fazana. Ini adalah contoh struktur alloy bagi loyang. Oh, okey. Saya rasa, okay. Fazana, yang ini bukan jawapan untuk soalan kami. Kami tanya sebenarnya. Okey, saya tunjuk lagi sekali yang mungkin tak nampak kan dalam kamera. Okey, yang ini kan, ini adalah barangan apa ni? Barangan zinc. Mungkin Fazana boleh bagi contoh barangan yang boleh dijumpai di rumah yang diperbuat daripada barangan zinc. Zinc, ya. Yeah. Ataupun logam zinc. Ya, logam zinc. Ada tak Fazana? Okey, tak apa. Okay. Saya bagi tahu. Cikgu boleh bagi. Okey, yang senang kan, zinc biasanya digunakan untuk buat atap rumah. Atap rumah kita buat menggunakan zinc lah. Oh, okey. Baik. Dan yang di hadapan kita pun yang ni pun apa juga? Yang itu juga, yang ini biasa dekat mak-mak mesti pakai. Yang ini saya tahu berkenaan makanan memang saya tahu juga. Yang itu untuk bungkus makanan. Okey, pelajar. Agak-agaknya ni, tahu tak? Saya rasa pelajar di rumah dan kalau ada ibu bapa yang tengok di rumah pun mungkin tahu. Ini adalah aluminium coil. Okey, pembalut aluminium. So pembalut aluminium ni juga adalah logam. Dan cikgu tengoklah dia sangat lembut. Dia boleh trap. Okay. Jadi kita faham sekarang bahawa logam ni adalah lembut. Okay? Tapi baik untuk setiap barang itu kalau lembut tu baik ke tidak juga? Dia bergantung kepada apa benda yang kita nak gunakan. Okay, kalau kita nak gunakan untuk wrap, then kita akan pakai logam lah. Sebab dia lembut. Kalau kita pakai bahan yang lain, keras pula, Sean. Okay, so jadi, dia bergantung kepada kegunaannya lah, cikgu. Okay. So pelajar, saya nak bertanya. Sebabkan ada kelemahan kepada struktur atom logam ni, kita dapati bila kita kenakan daya, dia bergerak. Jadi kalau macam tu limited, terhadlah penggunaan logam ni. Macam contoh misal kata yang aluminium ni, cikgu. Rasanya barang macam ni mahal ke murah, cikgu? Oh, ni. Dia lebih murah lah berbanding bahan yang baru yang kita nak bina. Kan kita nak troka yang lagi dalam. Betul, kita baru troka tentang alloy. Sekarang kita nak troka lebih dalam. So, untuk mengatasi ni, ada tak idea daripada pelajar bagaimana kita nak atasi? Sebab kita tak nak supaya bila kita kenakan daya, struktur ni berubah. Jadi bagaimana saya nak cuba atasi benda ni? Apa produk baru yang saya boleh hasilkan? Bahan baru? Siapa yang nak cuba jawab? Okey, Arif. Sebenarnya kita kita boleh tambah atom asing ke atom logam untuk elakkan daripada pengelusuran atom. So dengan ini dia dipanggil alloy. Alloy. Okey. Sekarang kita dah berkenalan dengan alloy, iaitu bahan lagi satu selain daripada logam. Okey. So bahan dalam industri kimia kita yang kedua adalah alloy. Okey, sebelum kita meneroka dengan lebih mendalam lagi cikgu berkenaan dengan bahan alloy, bahan alloy. Okey, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Kembali semula ke Teroka Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, dan juga Cikgu Ella untuk subjek kimia industri. Okey, baiklah cikgu. Sebelum kita berehat tadi, cikgu ada sebut perkataan alloy. Okey, mungkin cikgu boleh terangkan dengan lebih lanjut, cikgu? Okey, alloy alloy ni satu bahan baru yang dihasilkan dalam kimia lah, dalam kimia industri. Okey, mungkin pelajar saya boleh terangkan apa itu alloy. Okey. Sebab dia orang lagi cepat meneroka daripada cikgu. Sebab dia setiap budak pelajar ni dia suka kena pasti. Kenapa yang ni keras ah? Kenapa yang ni lembut lah? Dia lagi suka meneroka. Jadi, apa kata pelajar
Okay, siapa boleh jawab kat saya apa itu pengaloyan? Saya, you. Ah, ya, saya. Ya, proses pengaloyan ni, cikgu ialah, dia adalah proses mencampurkan atom dengan logam asing ke dalam logam tulen. Atau kita boleh buat menambahkan bahan bukan logam ke dalam logam tulen. Ya, betul-betul. Terima kasih, Muiz. Okey, itu maksudnya aloi. Yeah. Aloi adalah satu bahan baru yang kita hasilkan dengan mencampur logam asing ke dalam susunan logam tulen. Oh, okey. Okay. So sekarang pelajar, kita akan tengok pula macam mana struktur aloi. Sebab dia mesti tak sama dengan yang asal. Ya, betul. Sebab kita dah ubah suai. Ya, betul. Kalau tadi kita dah tahu dia lurus-lurus je. Okey, sekarang kita nak masukkan yang orang asing dalam tu. Oh, okey. Baik, cikgu. So, kita akan ubah. Okey, pelajar. Sementara saya dengan Sean sediakan model bagi struktur aloi, saya minta pelajar juga lakarkan model struktur aloi lah. Supaya nanti kita boleh semak dan kita boleh kongsi dengan kawan-kawan yang lain. Okey? Okay, mari baik, Sean, cikgu. Kita buat. So, cikgu dah tambahkan ya. Saya dah tambahkan tip dekat bawah ni. Okey. So, yang ni nak kena buka ke, cikgu? Ya, kita buka. Okey, Sean, tolong saya untuk letakkan polishing je. Okey. So, macam tadi ada macam berkena. Okey, sekarang kita gunakan ini yang besar ni sebagai atom asing. Atom asing. So, saya nak letak yang mana dulu, cikgu? Nak senang, kita letak yang besar lah, Sean. Okey. Okey, macam itulah. Jadi, Sean akan susun. Sebab dia macam ni, bila kita masukkan logam asing, automatically atom tu akan move ke tepi. Oh, okey, faham. Dia dah tak boleh duduk dalam garisan dah. Okay. Dia akan terus tersebar. Okey, so saya cubalah, cikgu. Yes, so, saya letak je lah kat tepi. Ya, betul, Sean. Okey, kawan-kawan dia, iaitu atom. Okay, tadi dia dah tersusun elok kan? Okey, so, macam inilah. So tadi ada yang atom yang besar tu iaitu benda asing ataupun atom asing yang kita atom tambahkan. Asing. Okay, tengok boleh ke melekat ke? Okay. Macam ni boleh juga. Okey, boleh. Okey, so okay, macam inilah. Okey, yang kat rumah tu nampak tak? Itu dia. Cantik-cantik, Sean. Jadi pelajar di rumah kalau nak bagi jelaskan lagi untuk kita punya struktur ni, saya cadangkan kita warnakan dia, Sean. Oh, warna? Ya, kita warnakan sikit supaya kita nampak ini adalah atom asing. Okey, yang ini atom asing. Kalau masih tak nampak saiz tu, nampak dia punya warna lah. Ya. Yang ini adalah yang tulen. Okey. Okey. So bermaksud bukannya yang atom bang logam yang asal tu dia orang tak campur lah. Dia tak jadi besar. Ini adalah bahan asing ataupun logam asing. So konsep aloi ni sebenarnya kita nak ubah suai dia punya struktur. Sebab kita sekarang ni kalau lah saya tolak juga, saya bagi daya. Boleh tak dia nak bergerak? Susah kan? Saya rasa susah lah sebab ada yang benda besar kat sana kan itu. Dan lagi pun atom ni dia tak duduk dalam lapisan dah. Dia dah duduk bersepah. Jadi kalau kita tolak pun dia akan macam tu juga. Okey. Itu adalah kelebihan dia lah. Cikgu. Kita buat aloi. Okey. Baiklah, apa kata kita tengok pula pelajar-pelajar kami yang ada dalam talian. Tugasan mereka dah siap ke belum? Siapa nak cuba dulu? Saya. Siapa tu? Okey. Mana-mana? Saya tak nampak. Boleh tunjukkan lakaran. Oh, Azam. Okey, Azam. Okey, betul ke Azam yang mana? Dah. Okey, boleh Azam. Betul. So, yang mana adalah atom asing, Azam? Atom asing yang mana? Boleh tunjukkan lagi sekali. Boleh tunjukkan semula. Lukisan. Ya. So, yang besarlah. Okey, yang besarlah tu kan? Okey, alright. Baiklah, terima kasih Azam. Ada pelajar lain yang boleh tunjukkan lakaran? Siapa tu? Arif, Daniel, betul. Muiz. Izo, Izo bagus, besar, jelas sangat. Okey, Fazana. Ya, betul Fazana. Okey, terima kasih semua. Nampaknya cikgu, semua faham. Cikgu, boleh tak kita tengok yang Izul Ifan punya lukisan? Okey, Izul. Boleh tayang semula, Izul? Okey. Alright. Okey, nampak kan? Nampak jelas ya, pelajar-pelajar? Okey, murid, pelajar-pelajar di luar pun boleh buat. Dan saya harap fahamlah konsep dia sebenarnya dalam penghasilan
bahan alloy. Baik, baik. Okey. So sekarang kita dah tahu alloy. Kita dah tahu struktur dia, kita dah tahu struktur atom. Untuk logam, kita dah tahu struktur atom untuk alloy. Alloy, okey. Tapi kita kena belajar juga apa contoh alloy. Sebab dekat luar tu macam-macam jenis alloy. Betul, cikgu. Yang selalu Sean dengar bila orang cakap contoh alloy, rim alloy. Betul, dia kan cakap rim alloy. Sebab dia tahu rim tu buat daripada alloy. Ya, betul. Tapi alloy tu apa sebenarnya? Hari ini kita belajar. Okay, hari ini kita akan tahulah. Okey. Belajar mungkin ada yang boleh kongsi dengan kita. Fazana. Okey, tunjukkan awak punya lukisan. Lakaran. Tinggi sikit, Fazana. Okey. Okey, apakah contoh alloy yang awak lukis ni, Fazana? Ni struktur alloy bagi loya. Okey. Yang hijau ni adalah cuprum, iaitu benda asing. Dan yang hitam ni adalah zinc, iaitu logam. Logam tulen Okey, nampak tak dia dah masukkan dalam tu. Jadi jadi dia punya susunan tu dah bersepahlah. Kalau tadi dia lurus dia kan. Okey, so sekarang dia dah bersepah. Sebab dalam secara kimia industri kita memang leburkan untuk masukkan atom asing. Sebab kita nak supaya atom ni pegang struktur ni supaya dia lebih kuat. Okey, Fazana, terima kasih Fazana. Okey, ada lagi yang nak tunjukkan? Silakan. Saya. Siapa tu? Izzul. Ini asing. Izzul, tinggi sikit Izzul. Tak nampak. Okey. Alright. Okay, jadi yang tinggi sikit Izzul, sorry ya. Izzul, naik sikit Izzul. Gangsa. Okey, contohnya gangsa ya. Okey, contoh gangsa. Gangsa ni terdiri daripada cuprum dan juga timah. Okey. Yang mana cuprum, yang mana timah? Cuprumnya yang kecil-kecil ni. Okey. Dan timahnya yang besar ni. Okey, betul. Terima kasih Izzul. Terima kasih. So kita ada dua dah, Sean. Kita ada loyang, kita ada gangsa. Okey. So sekarang boleh kita tengok contoh yang ketiga? Boleh, cikgu. Okey. Silakan, contoh yang ketiga untuk alloy. Siapa? Siapa contoh yang ketiga? Okey, tak tersuara, tak apa. Mungkin terputus. Siapa tu? Ada, macam dengar. Muiz. Silakan Muiz. Rumah saya, dekat rumah saya ada banyak barang perhiasan. Yang disimpan almari. Mak saya kata pewter. Pewter ni terbentuk dari campuran timah, cuprum dan antimoni juga. Okey, betul. Muiz, betul. Pewter. Pewter adalah satu lagi contoh alloy. Yang kita kat luar tu memang ada. Memang kita ada guna dan biasanya kita gunakan sebagai bahan perhiasan lah. Sebab pewter mahal sikit daripada gangsa. Jadi kita gunakan pewter sebagai barang perhiasan. Baik. So cikgu, selain daripada tadi murid kami ataupun pelajar kami yang dah sebut ya, loyang dah sebut, gangsa dah sebut dan juga pewter, selain daripada tiga tersebut, ada tak lagi satu ada, ke dua? Ada banyak lagi. Okey, yang lain macam mana? Ada cikgu. Ya, saya. Arif. Cikgu, dekat rumah saya ke cikgu setiap pagi selalu nampak kapal terbang cikgu. Saya pun terfikir juga cikgu. Kapal terbangnya ni pun daripada apa? Selepas tu saya teroka lah. Saya pun dapat tahu kapal terbang ni terputus. Alamak, terputus. Tak apa-apa, kita bagi ruang dulu. Kapal terbang ni mungkin cikgu boleh teka. Kapal terbang ni terbentuk daripada bina daripada apa? Okey, bahan yang digunakan untuk membina rangka kapal terbang adalah duralumin. Duralumin. Ya. Sebab dia mesti ada bahan yang digunakan tu mesti ringan. Kita tak boleh guna besi. Betul. Sebab besi berat, nanti tak boleh naik kapal terbang, Sean. Betul juga. Dan kalau naik pun dia guna banyak tenaga ataupun terlalu banyak minyak. Sangat penggunaan bahan api nanti nak bahan naikkan api, bukan minyak. Saya terfikir minyak masak pula. So duralumin, ada lagi contoh lain? Yang nak bagi kawan-kawan pelajar? Arif dah, Izzul dah, Azam. Siapa lagi yang belum jawab? Okey, Muiz. Okeylah, mungkin cikgu boleh bagilah contoh. Contoh alloy. Ada pula. Saya setalian je agak. Setalian tak berapa okeylah ni. Contoh lain yang kita boleh, kita Sean. Cuba awak tengok dalam awak punya poket. Ada duit shilling tak? Okey, tak adalah cikgu. Nampak pula dekat sini. Ha.
ada duit link. Okey, yeah. Ini ha, juga saya adalah alloy. Ah, okey. So pelajar kena tahulah bahawa duit shilling yang kita guna hari-hari itu, itu juga adalah alloy. So alloy yang digunakan untuk membuat duit shilling adalah cupronickel. Ah, okey, ah, okey. Biasa kita pakai kan duit shilling kan? Ya, yeah, betul. Tapi cikgu, tahu tak dia buat berapa? Tak tahulah cikgu, saya main guna je. Itulah, so hari ini kita troka lah. Kita troka. Setiap barang yang kita pakai tu kita kena tahu. Baiklah cikgu. Dia buat daripada bahan apa. Okey, sebelum kita menerbakai dengan lebih lanjut lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di DTV KPM. Kembali semula ke Teroka di DTV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Ella. Okey, Cikgu. So sebelum kita berehat tadi, Cikgu ada ataupun sebutkan berkenaan dengan bahan alloy, ya Cikgu? Ya, betul. Okey, silakan Cikgu teruskan. Okey, untuk alloy ni, pelajar kita dah tahu alloy adalah satu bahan baru yang kita bina daripada logam. Ya. Di mana kita ubah suai struktur logam tersebut untuk jadikan dia lebih baiklah daripada asal. Jadi, kita akan buat satu lagi eksperimen show. Okey. Okey, eksperimen kita adalah, Sean tengok kat depan Sean tu ada kepingan logam tu. Yang ini, ketiga-tiga okay, Sean pegang kepingan logam tu satu. Ambil satu, mana-mana satu je. Satu lah, saya juga ambil yang ni lah Cikgu. Okey, so saya akan gunakan kat sinilah saya ada sudu. Okey. Okey. Cuba Sean bengkokkan dia. Yang ini. Ya betul. Okay. Nak tengok boleh tak? Dah lama tak bersenam ni. Okey. Okey. Satu, dua, tiga. Kenapa Sean boleh buat, saya tekan ni tak boleh pun bengkok pun. Okay. Sampai sudah. Saya pun pergi gym juga, Sean. Tapi tak boleh. Okey, pelajar mungkin boleh terangkan ya, kenapa ya kita tak boleh. Apa yang sebenarnya berlaku ni? Kenapa saya kenakan daya ni macam ni je? Okay, ada yang boleh terangkan, Fazana? Okey. Abang Sean pegang tu dia senang bengkok sebab dia logam. Logam kan lembut. Oh. Ya betul. Okey, yang saya pegang ni apa ya, Fazana? Bahan alloy. Ya, betul. Okey, terima kasih Fazana. Ya, betul Sean. Yang saya pegang ni adalah alloy. Ya. Yeah. Yang Sean pegang tu adalah logam. Jadi logam, kita dah belajar awal-awal tadi. Yeah. Logam sifatnya adalah lembut. Ya. Yeah. Dan alloy ni mestilah saya nak atasi yang lembut. Ya, yeah, betul. Jadi saya buatkan alloy yang lebih keras. Faham. Jadi dalam penyediaan produk barangan, kita kena tentukan apa bahan nak pakai dan nak gunakan untuk apa. Kalau nak gunakan untuk sudu, kalau saya pakai guna yang Sean punya tu, saya pun nak makan steak. Agak-agaknya rasanya tak boleh tu. Yang bengkok yang bengkok tu sudu pula. Ya, bukan steak. Betul Sean. Sebab itulah kita gunakan alloy. So ini Sean tahu tak ni dia buat berapa? Daripada alloy lah Cikgu. Betul lah. Okey, untuk pengetahuan Sean dan juga pelajar-pelajar di rumah, ini adalah dibuat daripada keluli tahan karat. Keluli tahan karat. Keluli tahan karat sebab kita nak pastikan dia ni selamat untuk kita gunakan. Ya, betul. Sebab kita nak cuci kan lepas kita makan. Betul, Sean. Sebab kita kena cuci. Jadi, dia mesti dibuat daripada tahan karat dan dia tahan lama lah. Tapi saya nak tanya Cikgu, untuk komposisi barangan logam yang digunakan selain daripada keluli, apa lagi yang ditambah, Cikgu? Okey, nak buat keluli ni, kita akan gunakan campuran besi dengan karbon. Ya, kalau pelajar di rumah ataupun di rumah kamu ada sudu besi. Besi ada Sean sebenarnya. Yang dulu-dulu memang ada sudu besi. Jadi sudu besi ni kelemahan dia, dia akan berkarat. Jadi untuk atasi yang itu, maka kita buatlah keluli tahan karat. Sebab ada di rumah yang sudu dia mudah bengkok. Jadi maksudnya dia punya komponen bahan yang digunakan untuk buat tu bukan daripada yang tahan lasak. Boleh Sean? Okey, boleh Cikgu. Sekarang kita akan bincang apa lagi selain pada dia keras.
sebab kita tak lebih kita bengkokkan tadi kan. Ya, okey, salah satu sifat dia adalah lebih keras. Mungkin ada sifat lain Allah yang kita kena tahu. Barulah kita boleh gunakan Allah untuk buat produk. Ya, betul. Okey, mungkin pelajar saya boleh kongsi? Ya. Saya. Okey, Allah ini dia tidak boleh ditempoi. Jadi dia tidak mudah dibengkok tidak mudah dibengkok apabila atau boleh ketuk. Okey, alloy okay. Tidak boleh ditempa. Faham ke tempa tu apa? Tempa. Mungkin cikgu boleh terangkan ya. Okey, tempa ni macam kalau dekat luar, yeah. Kalau orang tengok video membuat keris. Ya. Yeah. Keris buat daripada logam. Ya, yeah, betul. Sebab keris kita kena panaskan. Yeah. Kita panaskan kepingan logam, yeah. Dan kita akan ketuk. Ya, yeah, betul. Itu maksudnya tempa. Tapi okay. Alloy, yeah. Kita tak boleh buat keris sebab yeah. Dia tidak boleh ditempa. Oh. Jadi kalau kita ketuk, ha. Macam itulah juga bentuk dia. Faham. Okey. Itu okay. Maksud yang tadi pelajar terangkanlah tu dia tidak boleh ditempa. Okey, ada lagi sifat lain untuk alloy? Boleh pelajar terangkan? Ya, siapa ya? Okey, Arif, Arif, silakan. Alloy ini dia terhakikan cikgu. Dalam industri pembuatan, banyak kita menggunakan alloy sebab alloy ini dia lebih tahan kepada karat dan hakis. Okey, bagus. Satu lagi, yeah. Sifat yang penting. Yeah. Tahan kakisan. Tahan kakisan ni maksudnya yeah. Dia tak berkarat. Yeah. Jadi itu adalah kelebihan alloy. Yeah. Jadi serta keadaan kita yeah. Perlukan bahan yang tahan karat, yeah, bahan betul. Yang keras, yeah. Bahan yang tak boleh ditempa, yeah. Itu adalah kelebihan alloy lah, Syawan. Okay. Baik cikgu. Okey, mungkin kita ada apa-apa lagi Syawan nak tanya tentang alloy? Okey, so macam cikgu cakap tadi kan, dia bergantung kepada kegunaannya. Di situlah kita akan membina ataupun menghasilkan alloy yang sesuai dengan kegunaannya. Seperti yang cikgu cakap tadi berkenaan dengan sudu dengan garpu, dia kenalah keras, bukan keras tapi tak boleh dibengkokkan dan juga tidak boleh berkarat sebab kalau makan karat tu taklah baik kan cikgu. Tak selamat. Selain daripada itu mungkin cikgu boleh bagi contoh yang lain selain daripada sudu dan garpu yang kita gunakan di rumah. Syon tengok dekat depan Syon tu ada tin. Yang ini? Ya, betul. Okey. Okey, tin ni saya rasa di rumah semua orang ada kan? Iaitu ada susu dalam dia, dia boleh jadi tin susu, dia boleh jadi tin sardin dan sebagainya. Yeah. So, ini buat daripada logam. Logam? Ya. Yeah. Okey. Okey, biasa tak dengar kalau tin kemek tak boleh pakai? Ya, betul. Kenapa eh? Oh. Takut barang kat dalam rosak? Ya, betul. Sebab bila dia kemek, ingat sifat logam lembut. Ya. Jadi bila dia kemek, maksudnya struktur atom dia dah bergerak. Ya, pandai. Oh. So bila struktur atom tu dah bergerak, lama-lama dia akan jadi lubang dekat situ. Oh, tak baiklah kalau ada lubang. Bila ada lubang, maka mikroorganisma akan masuk. Ya, betul. Okey, faham. Okey, selain daripada tin cikgu, apa lagi yang ada di hadapan kami? Okey, di hadapan kita ni selain daripada tadi kita hanya bincangkan alloy dengan logam. So sebenarnya dalam bahan kimia industri ni kita ada seramik juga, Sean. Ya. Yeah. Okey, kita ada tapak kasut. Oh. Okey. Tapak kasut ni buat daripada apa? Getah. Ya, betul. So getah adalah salah satu daripada contoh bahan juga. Yeah. Bahan industri. Dan kita kategorikan dia sebagai polimer. So okay. Kita ada polimer. Yeah. Kita ada kaca juga. Yang sana, yang dekat tepi tu, itu adalah alloy dan juga besi. Dua-dua tu. Okey, Sean tengok dekat yang depan tu ada wire kan? Ya, cikgu. Itu adalah logam kuprum. Okey, logam lah. Ya, logam. Ini bukan alloy ya? Bukan alloy. Okey. Dan ini digunakan untuk? Itu apa ya? Untuk balut benda ke, cikgu? Bukan sakat balut benda tu. Bukan. Dia banyak digunakan dalam elektronik dan elektrik. Okey. Betul, cikgu. Okey, jawapannya betul cikgu. Tadi saya uji cikgu dia. Okey. Dah okey cikgu, mungkin kita boleh rumuskan apa? Okey, sebelum kita rumuskan, mungkin cikgu sebelum tu cikgu ada cakap kita ada kuis untuk hari ni kan cikgu? Ya, betul. Kita ada kuis sebenarnya untuk pelajar di rumah. Kena pasti balik dah sampai tak penerokaan kita ke hujungnya. Baik. Okey, boleh teruskan dengan kuislah Syona. Okey, inilah soalannya. Kita pada skrin anda. Okey, kita cikgu silakan baca. Okey, pengaloyan adalah satu proses campuran antara logam dan atom asing. Benar atau salah?
Siapa yang nak cuba jawab? Mungkin, mungkin pelajar ada pelajar kita yang boleh jawab? Yeah. Pelajar di dalam talian? Okay, you saya Arif. Silakan. Jawapan dia betul. Ya, betul. Betul lah jawapan yang betul. Tanya. Nampaknya dah tercapailah penerokaan kita pagi ni, Sean. Ya, betul. Sebab pelajar dah boleh jawab satu soalan. Ya, ya, ya. Okey. Mungkin soalan yang kedua. Iaitu... Okey. Ya, kita tunggu soalan dulu. Okey, ya. Okey, cikgu nak bacakan kesan. Susunan atom dalam logam tulen adalah sama. Tetapi tidak tersusun dengan teratur. Benar atau salah? Saya, Ibu. Ya, Azam. Silakan, Azam. Jawapannya salah, Ibu. Oh, sepatutnya, Azam? Sepatutnya susunannya dia adalah? Rapi. Ya, betul. Sepatutnya susunan dia teratur untuk logam. Ya, betul. Kalau yang tak teratur, itu adalah alon. Ya, betul. Okay. Terima kasih, Azam. Kita ke soalan yang ketiga pula. Ya, teruskan. Okay, boleh Syam baca pula? Boleh. Apakah yang berlaku sekiranya daya dikenakan kepada atom logam tulen? A. Atom terpisah. B. Lapisan atom kekal berada dalam posisi asal. C. Atom bergerak rawa. Ataupun D. Lapisan atom menggelongso. Okey, yang ini saya nak kena jawab ke pelajar, Syam rasa? Bergantung kepada cikgu lah. Cikgu nak jawab ke? Tapi kalau saya jawab, saya memang mesti jawab yang betul, kan? Yalah, betul. Okay, kita beri peluang kepada kita pelajar kami. Kita bagi peluang kepada pelajar lah untuk jawab. Pelajar saya kita. Ya, siapa nak jawab? Ya, ya, okay. Silakan, Farzana. Jawapan dia D. Okey, D. Ya, betul lah. Betul lah. Lapisannya akan menggelongsor. Tahniah, jawapannya betul. Tahniah, betul-betul, Farzana. Okey, kita ada soalan lagi ke, Sean? Okey, kita boleh teruskan ke soalan yang keempat, cikgu. Okey, teruskan. Ya. Yeah. Okey. Ini pun saya cuba baca lah, cikgu. Ya, betul. Loyang adalah aloi yang terbentuk daripada campuran bahan A. Kuprum dan zinc. B. Kuprum dan karbon. C. Zinc dan timah. Ataupun D. Zinc dan aluminium. Siapa yang nak cuba jawab? Ya, ini kena hafal ni komposisi untuk loyang. Okey, ada yang nak jawab? Okey, ya, silakan Izul. Jawapannya kuprum dan zinc. Okey, kuprum dan zinc. Adakah itu jawapan mutamat anda? Ya. Loyang kan juga. Okey, betul. Jawapannya betul. Okey, kalau di college kan Sean, saya nak beritahu, kami nak mengingat ni agak susah. Sebabnya banyak sangat komposisi, betul, kan. Jadi Ibu, macam nak ingat karbon ke, nak ingat besi ke, nak ingat. Jadi kita gunakan short form. Yeah. Okey, contohnya kalau loyang ni kita ajar, nak ingat loyang kita gunakan singkatan yang kuzi. Yang kuzi. Yang untuk loyang. Ku untuk kuprum. V untuk zinc. Jadi kita akan gunakan yang kuzi. Jadi pelajar kata, ni saya tahu cikgu loyang, yang kuzi. Jadi dia dah tahu kuprum campur zinc. Baik. Bagus, bagus, bagus. Okey, kita ke soalan yang terakhir. Okey, yang manakah adalah kelebihan aloi berbanding berbanding logam tulen? Aloi boleh ditempa. B. Aloi mulur. C. Aloi lembut. Ataupun D. Aloi lebih keras. Adakah kita punya pasangan di sebelah saya nak jawab atau pelajar? Okey, baik pelajar. Okey, pelajar, siapa nak jawab? Ya, silakan Arif Daniel. Aloi dia keras. Aloi lebih keras. Keras. Adalah jawapan yang betul. Syabas. Okey, sebab kita dah belajar kan. Dah buat eksperimen dan kita boleh tahulah. Ya, cikgu. Sebelum kita berakhir, mungkin cikgu boleh beri rumusan kepada penerokan kita. Macam cepat pula berakhir. Sikit je cikgu. Okey, alright. Untuk hari ini, saya harap pelajar-pelajar di luar sana telah meneroka bahan-bahan kimia yang adalah dalam industri kita. So, bahan kimia ni banyak digunakan dalam buatkan produk. Jadi, saya harap pelajar dah boleh mengenal pasti apa itu logam, apa itu aloi, struktur logam bagaimana, struktur aloi bagaimana dan apa kesannya
kita kenakan daya kepada struktur tersebut. Yeah. So kalau aloi kita kenakan daya, ada perubahan tak? Yeah. Ha, kalau logam kita kenakan daya, ada perubahan tak? Yeah. Jadi kenapa kena tahu yang tu? Sebab bila kita tahu bahan apa yang kita nak pakai, Sean, barulah kita gunakan produk, buat produk yang bahaya betul. Ya, betul. Ah, tak adalah buat rintaya pakai logam kan? Ya, betul. Kalau buat rintaya pakai logam, alamatnya lembutlah tayar kita. Ya, betul cikgu. Terima kasih sangat cikgu dan juga kepada pelajar-pelajar kami yang ada dalam talian. Dan kepada mereka yang menonton di rumah, jangan lupa juga untuk menonton Teroka di DTV KPM pada hari esok, hari Isnin hingga hari Jumaat pukul 11 pagi hingga 12 tengah hari. Kita jumpa pada hari esok di Teroka. Bye. Bye. DTV KPM.